kalian ini adalah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia itu ada di laut. Coba hujan turun itu dari laut. Kalau nggak punya laut kita nggak akan bisa hidup. Tanaman dari kita ini yang bisa jadi. Nah, ini adalah tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh milenial yang menjadi harapan bangsa kita untuk berpaling ke laut supaya secara ekonomi bisa meningkat dan sekaligus menjaga kesehatan laut. Ya. Nah, jadi kalau kalian di sini belajar yang serius. Begitu keluar, langsung keluar ke lokasinya seperti apa. Tapi ada produk, ada 3 jenis udang lokal yang jangan sampai kalah dengan Paname dengan kita. Ya. Kemudian pakan. Pakan kita ini, bahan bakunya masih impor 100%. Jadi yang muda-muda ini harus mulai berpikir bagaimana pakan ini bisa diproduksi di lokal. Karena nilainya sangat besar. Kan? Saya informasi ya, yang namanya di sektor kelautan dan perikanan itu, pasarnya 162 miliar dolar. Ayo, siapa yang mau jadi yang terkenal yang hebat ini? Semua mau? Semua mau? Belajar yang serius. Ya? Oke, selamat. Mantap! Milenial! Mantap! Ini berkelanjutan, berpeduli, ekonomi, inovasi. Ini inovasi dari teman-teman di Jepara. Inovasi di Jepara itu Pak. Thank you.
itu sumber ekonomi yang luar biasa. Jadi nanti kita pasti akan komunikasi dengan warga masyarakat melalui dinas perikanan kita, tentu dengan BKP di sini. Jadi kita kembangkan melalui mungkin pelatihan-pelatihan, memahamkan dulu. Tadi Pak Menteri kan sangat sederhana. Hidup ini semua tanaman bisa hidup karena hujan. Hujan itu dari mana? Airnya air laut gitu. Nah ini filosofi sangat luar biasa, bahwa air laut itu sumber kehidupan semua. Udang putih asli Indonesia, yaitu Mergensis dan Indicus. Itu di dunia kita pertama kali untuk mengembangkan genetiknya. Yang tempat lain belum ada. Nah ini lagi kita genjot untuk meningkatkan genetiknya, sehingga nanti harapannya setidaknya mendekati Paname yang dari Amerika. Terus yang terakhir lagi adalah kepiting dan rajungan. Ini komunitas prospektif yang Pak Menteri sangat berharap ini untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan di Indonesia hanya di Jepara ini yang berhasil secara massal pembeliannya. Harapannya dengan motivasi dari Pak Menteri dan sebagainya akan memacu kita untuk selalu lebih berinovasi dan berinovasi.